Kebakaran di wilayah Mesuji terus meluas. Kamis siang aparat TNI dan Polri saling bekerja sama melakukan pemadaman kebakaran semak belukar di area perkebunan sawit di dalam area eks PT BSMI di Tanjung Raya Mesuji. Dari lokasi proses pemadaman sempat terkendala karena banyaknya titik api. Kebakaran terus meluas hingga mencapai belasan hektar di dalam area perkebunan sawit ini. Pada proses pemadaman, petugas juga melibatkan traktor tangki yang diminta dari sejumlah perusahaan perkebunan di wilayah ini. Sejauh ini, petugas di lokasi menyebutkan kebakaran diduga karena dampak kemarau. Meski demikian, aparat di lokasi tetap memberikan sosialisasi dan peringatan kepada para pekerja di dalam area perkebunan sawit untuk tidak melakukan pembakaran semak atau rumput dan tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran lahan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.